peninggalan Mbah Kakung, Ji. Peninggalan Mbah Kakung. Espas, Ji. 96 ori lo, Ji. Ih, gemes, Ji. Ori sinil. Ih. Ih, ori. Utuh kabeh, utuh. Masih utuh. Ih, gak kalah sama tahun-tahun keluaran sekarang sih, kondisi utuhan sih. Ih. Wah, bodi cakep sih. Mening-mening ori sini. Yuk, 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 yuk. Kita review yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lancar, lancar jaya sih. Oke Ji, semoga panjenengan semua yang menonton video ini berikan segera bagas suara sepekan toto titik terperibai urusan lancar tabungan cepat terkumpul dan barokah. Ada yang gemesin Ji. Tahun 96 Espas 16. Kondisinya masih orisinil Ji. Enggak kalah dengan keluaran yang terbaru sekarang. Utuhan kabeh Ji, enggak ada yang keropos. Sasis bawah bahkan masih terlihat seperti baru Ji. Sasis bawah terlihat baru. Wah, mobil seger sih. Padahal tahun-tahun 96 sih ya. Sampai di bawah-bawah seperti ini sih. Wah, nggak usah lama-lama sih. Kita review sampai tuntas yuk. Tahunnya 96. Tipe 16. Oh, ban-ban juga tebal. Nggak usah mikir. Tebal sih, masih berada rambut sih, langsung dikercep mawon sih. Tahun 96 kondisi juga orisinilan, mesin juga bagus, AC juga dingin. Wah, platnya Jawa Tengah. Yuk kita review yuk. Dari bodi ini mobil yang gemesin sih. Wah, mening-mening orisinil, gemes sih. Wih. Wah, langsung sih. Wah, kaleng glundeng luar biasa sih. Kaleng glundeng. Wah, emang untuk mobil kondisi yang masih orisinil, jika lo masih ada seperti ini sih, emang katakanlah orisinil dan di bumpernya kena seperti cipratan kerikil-kerikil seperti ini sih. Masih orisinil. Puas sih, lihatnya puas sih, mantep. Seperti kaleng. Sudah kan terlihat dengan baret-baretnya sih, langsung ke besinya, tanpa ada pendempulan. Biasa. Masih tipis semua sih. Selebore dilihat sama-sama. Selebore mas, wah, tanpa ada karate, meskipun kotor tapi terlihat tanpa karat. Bagian bawah sama sekali tidak ada pengelasan sih, sama sekali. Sasis terlihat seperti baru, gak kalah sama tahun-tahun yang sekarang. Sasisnya luar biasa. Oke, kanan kiri gak ada yang ngeritip. Wah, sasisnya luar biasa sih. Utuh kemploh, orang sudah bilang utuh kemploh. Wis utuh itu utuh kemploh, utuh sekali maksudnya sih. Oke, wah, sasis luar biasa, seperti sasis baru sih. Bentuknya masih presisi, tanpa ada cacat karat, luar biasa. Sampai di pangkon-pangkon bodi pun, nah, luar biasa. Untuk kondisi bodi ini orisinilan, ya seperti itu sih. Dilihat itu langsung serak sih, kewas, karena kewas sih. Oke, kaca-kaca juga masih pakai bawaan semua sih. Nah, kaca-kacanya lihat ya sih ya. Nggak kelihatan lah, tempel zaman dunia seperti ini. Asahi tempered dot.
masih seri semua, kaca-kaca juga seri semua. Kalau cat masih orisinil, cat kertan otomatis masih rapi seperti ini Ji, masih rapi. Insya Allah orisinil, baret-baretnya pun terlihat seperti ini, baret-baretnya langsung ke bodinya Ji, langsung ke bodinya tanpa ada perantara jempul, cat, epoxy besi. Ya kalau ini better dari plastik sih, dari kantong. Ini sih cat orisinil seperti ini. Wah, juga masih wakep, butuh talangan-talangan, tidak kalah sama dengan tahun yang terkini. Tentunya juga masih presisi, silen-silen juga masih presisi. Bagian pintu, bagian dalam pun seperti ini sih, masih presisi sekali. Mikirnya itu merawatnya kok bisa sekian tahun kok masih utuh, nah, itu sih yang herannya. Cuma itu, kalau nggak kepakai pun bisa jadi masih bisa karat, tapi kalau merawatnya itu gimana lah, itu pertanyaan seperti itu. Ya utuh, nah, meskipun kotor bahannya terlihat, bahannya terlihat pori, gak apa-apa, nah itu pori mas, seperti ini. Ini saking ditarik keluar, natap, haus, catnya yang hilang. Ori. Ori ya. Oke, seperti ini. Bagian dalamnya, interiornya. Oke. Nggak ada yang bekas-bekas congkel-congkel. Audio ada, AC juga ada. Pintunya jelas aman sih ya, jelas-jelas aman, pintunya jelas aman, masih ada silen-silennya, semuanya masih ada semua, gak usah khawatir. Ban-ban juga tebal. Untuk bagian atas kita naik, aduh, bagian atas pun seperti ini persis. Masih presisi terlihat, dengan titik-titiknya terlihat sih. Insya Allah nggak kecewa sih. Kita buka, langsung ke bagian interior. Nah, ini detailnya nggak ada yang keropos. Masih bawaan semua sih, ada down frame, ada juga cara pengoperasian mobil pada saat dihidupkan, masih ada pilar-pilar jaganya juga utuh, gak ada yang potong-potong, kisi-kisi hasil lengkap, cocok juga bawaan. Kalau perlu bagian mesin kita buka, untuk kondisi mesin belum starter. Nah, kita buka. Nah, ini kondisi untuk bagian dalam terlihat tanpa ada yang keropos, masih utuh. Mungkin mesin, mobilnya ke mesin sih ya. Terlihat sasis pun terlihat seperti ini sih, sambungan-sambungannya tanpa ada kekar yang menempel. Oke, mesinnya juga alhamdulillah masih kering seperti ini. Oke, untuk interior belakang sama seperti yang depan, masih dengan babut bawaan kanan dan kiri, door trim juga alami bawaan. Untuk yang belakang juga sama, jelas mobil ini tidak pernah mengalami laka, bahkan jarang penggunaan mas ya, jarang penggunaan.
tampilannya, warnanya juga masuk, silver, masih elegan untuk kondisi orisinilnya. Insya Allah banyak yang kagum kalau mobil tua sih, untuk kondisi yang bagus itu banyak yang kagum. Kalau mobil baru masih bagus, wajar, baru. Nah, ini bagian sini sasisnya pun masih oke, utuh sekali sasisnya, masih utuh, masih utuh, selebor-seleboran. Ini ada pelingkutnya, bukan karet, terlihat presisi bahannya seperti ini, luar biasa sih. Bahkan untuk jok bawahnya masih utuh seperti ini sih. Oke, kita starter, gak usah lama-lama, pengen di mesinnya, yuk. Masuk ke mesin, mesinnya kita starter. Nah, ini pengoperasian mesin juga ada tata caranya. Pada saat mesin dingin, tarik maksimal tombol jok, posisi dan injak pedal gas satu atau dua kali. Hidupkan mesin tanpa menginjak pedal gas. Setelah mesin hidup, nah, ada semua. Dan ini juga sudah mesinnya, sudah pengapiannya dibuat CDI, jadinya tidak rawan kalau nerak banjir. Selama-lama tak on, sudah kita starter. Sudah hidup, memang nyaris tak bersuara sih. Ini posisi hidup sih, memang nyaris tak bersuara. Kita tutup dulu pintu sana supaya lebih terdengar suara mesinnya. Tutup. Ini kondisi mesin hidup, RPM juga hidup. Memang nyaris tidak bersuara karena masih juga masih halus. Nah, masih sangat halus sekali sih ya. Oke, kita cek knalpot. Masih berembun, masih keluar air. Ini aman, mesin masih rapet, masih keluar air, pun baru dihidupkan. Insya Allah tidak mengecewakan untuk kondisi mobil yang cari orisinilan. Saya punya ispas meskipun tahun tua, nggak kalah dengan tahun-tahun keluaran sekarang. Insya Allah dihajar juga oke. Tapi kalau kondisi orisinil, nggak usah terlalu dipakai untuk yang neko-neko, cuma buat koleksi atau buat pemakaian sendiri. Nah, karena untuk kondisi yang sudah orisinil seperti ini, eman-eman buat jahat, ya dipakai, cuma nggak terlalu dihajar sampai seperti itu. AC. AC langsung berembus. Berembus, langsung dingin. Yuk, listrikannya kita coba sekalian. Listrikannya kita coba, Mas. Yuk, sini hidup, tidak ada suaranya, samar sekali. Oke, listrikan semua nyala on, kanan kiri,
lampu besar juga ada, nggak ada masalah, semuanya bening, imbang kanan kiri, nggak redup sebelah, nggak gosong, reflektornya juga masih bagus. Belakang yuk, yuk Gio, yang belakang. Belakang juga hidup, lampu emergency kanan kiri juga hidup, lampu kota kanan kiri juga hidup. Tinggal gas mawon. Seperti ini baru dapat, belum juga dipoles, tapi sudah alhamdulillah auranya sudah keluar. Karena memang mobil kalau orisinil itu mobil nggak neko-neko, dipandang juga kewes, dilihat orang banyak yang suka. Nah, itu. Oke, kita matikan dulu. Nah, ini punya Espas tahunnya 96 cc 16 yang banyak dicari karena tenaganya. AC juga dingin, bodi insya Allah kategori 90% orisinil, 90% karena di bumper ada yang bawah tuh. Oke, untuk mobil seperti ini tak jual dengan harga 32,5 juta saja. Silakan Ji, monggo langsung saja. WA kami silakan. Terus pesan mobil kami juga silakan. Booking, antar silakan. Video call dulu silakan. Atau pesan, ngepas ke budget, ngepas ke tabungan, ngepas ke karepan. Nah, kami layani dengan setulus hati. Oke sih, terima kasih telah menyimak video saya. Sampai nanti ketemu lagi dengan video yang baru lagi, yang kita dapati lagi, tentunya di unit yang lain lagi. Oke, saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lancar-lancar saya. Amin amin ya rabbal alamin. Semangat 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 dan semangat.